kami nesu karo Pepri. Orang ngapain nesu? Lah saiki kita mau punya kegiatan sendiri-sendiri loh, bukan karo Pepri bae. Baik cilik kamu nanti. Wes nek no wae aja Pepri ae aku. Wes nek ku ngelek tak tungkat no ya. Emak-emakku. Lah cocoknya karo Pepri yo mergo aku dorong apa Mbak Liani, jajan aku Mbak Liani, kok cocok Mbak Liani jajan. Yo, mana ini? Gak cocok, ayo ndem. Ada masalah, Ma Previ, enggak ada masalah, adanya Pak salah. Bu salah. Aku tak belum. Ditunggu channel YouTube-nya, oke. Aku ngebuat beberapa video sih. Temanya seperti apa? Terus biasa temanya ngor Febri. Pokoknya sementara aku nge-vlog tentang seharianku ya. Jadi misalkan kerjaku kayak jalan-jalan. Pokoknya kita nge-vlog apa adanya sama aku suka kuliner. Gila. Nanti gampang deh. Nanti lihat dulu. Nanti tunggu rilisnya. Setuju. Bukan Senayan ini, Pakuan aku. Karo aku ae. Ndang sing omahe Solo ndang rene merapat ayo ngopi nang Pakuwon. Solo hadir aru Solo baru enggak? Udah enggak di Madin, udah enggak, Kak. Kemarin Jakarta. Kemarin Jakarta, sekarang Solo. Iya. Jakarta sekarang Solo, besok kemana kita? Besoknya lagi? Ya. Kayaknya Semarang. Jogja. Jogja. Semarang? Jogja. Semarang. Oh iya, Jogja. Gitu. Jogja, Semarang. Kali ini banjir. Bukan Hartono, maksudnya Hartono. Pakuwon. Kerja apa misalnya ini? Ngukuri jalan. Lantai apanya? Berarti kok kan paring ini bondo masak ini bumi. Tapi kan ngisor enek siput cumi bakaran mau goreng aja tetep di bumbu di ya digodok jeruk nipis no. Nek kamu pengen gak amis ya dilih baik clean. Kalian lucu. Oh iya kan. Yo wes Indonesia negara hukum aku pamit sih. Kalian Febri wae kok. Aku lo jalan-jalan nih kita. Febri ini nanti aku gak ngerti. Yang burimu mosok nesuan saiki ora yo aku bingung meh ngomong apa kok Febri terus nek pomo aku telepon yo rungkat no liveku HP-ku sitok lho. Mami naik jabatan, naik apa? Oh, dulu Soeharto, sekarang Pakuwon. Iya. Cek kodam, ngaji. Enggak, wis enggak dek Madiun aku. Enaknya dibakar, lek mangkuk tunggi. Dibakar, Ki? Amis, loh. Dibudok, sih, agin mana. Enggak bisa. Enak dibumbu. Kalau tumi itu enggak boleh terlalu matang.
kayak udah digoreng terus dibakar lagi yang nggak bisa kan nanti? Iya pak. Lagi untuk ya, nasi tidak masakan lagi. Rambutnya anyar iyo. Hatimu miasai. Cumi-cumi 1 sampai 2 menit udah mateng ngono lho Pak jar ini. Emang. Aku pengen masak cumi tapi utuh sing gede-gede iku lho Cah. Iku enake. Oh, sampe enak. Piye? Soale biasane kan aku tak potong-potong. Enggak angkat kok. Dibakar enak iyo. Asam manis lah, maksudku asam manis yo enak. Ini asam manis ya? Aku nek kering gak suka guys. Kapan potong rambutnya? Rambut, kemarin tuh extension ya, dipasang lagi bisa. Asam lambung, asam manis asam lambung. Ini aja. Terus cairan hitam-hitam ya, keluarnya kayak itu tuh keluar sendiri dia. Duh, maksudnya enggak sah, goreng keluar, asin soalnya. Dicuci sih. Enggak akan asin. Biarin, dicop, digigit, jepret, itu keluar. Cairan pita kita tuh enggak bikin asin. Kan ada cumi tuh ada dua. Wah, ini potong pendek jadi ini. Asin sama cumi basah. Cumi basah tuh enggak asin. Ya wis aku pamit sik mengko lek pas aku masak aku nge-live sik ben teko apa jenenge penginapan dhisik. Aku nginep di deket-deket sini juga kok. Jadi bener-bener cari tempat sing ono dapure. Ngono lah pokok. Makanya aku mau nanya aku nek misal gawe YouTube kalian setuju apa enggak? Kalau memang setuju oke guys, aku lanjut. Ya wis Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.